Kayu tinggi, Bang. Di mana, Bang? Kandang sapi. Kampung? Di kampung kandang sapi. Kampung kandang. Terkait dengan tadi kejadian, ada masyarakat dari di sekitar Jakarta Garden Center ini yang datang untuk berkomunikasi dengan pihak Jakarta Garden Center. Nah, tapi sebagian ada yang berkomunikasi, ya, ada yang mediasi. Tapi sebagian ada yang masuk ke mall, ya, dan melakukan kerusakan. Ada beberapa yang dirusak, antara lain kaca di dua konter, ya, terus gate. Trafikun juga ada yang dirusak, termasuk pagar juga dirusak. Ya. Nah, tapi segera polisi datang, ya, tidak lama mereka bisa didorong untuk kembali ke tempatnya. Ya, ada di 4 RW, masa dari 4 RW. Dan sekarang sedang dilakukan pendalaman terkait dengan pengrusakan. Seluruh TKP apa? Ya, jelas ada pengrusakan ini dilakukan secara bersama-sama. Ya. Tapi terkait dengan itu, untuk penuntasan penanganan masalah aliran air dari waduk di Jakarta Garden Center ini sudah ada solusi, ya, dan segera akan dilakukan pengerjaan, ya, dan sekarang juga sudah dilakukan pengerjaan awal, ya, supaya aliran air juga bisa didorong keluar. Sudah ada alat berat sudah masuk ke sini, ya, dan juga BPPGC juga akan segera melakukan langkah awal untuk membuat aliran sodetan yang nanti akan di alirkan menuju ke Banjir Kanal Timur. Itu demo warga mana, Pak? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.